menurunkan demam dengan cepat, yaitu dengan air kencing. Mas, mas kamu gak bangun tak? Udah siang loh. Loh mas, kamu sakit tak? Mas, ya ampun kamu demam tinggi loh mas ini mas. Mas, sebentar ya, aku ambil kompres dulu ya. Ya ampun. Aduh, sebentar mas. Kenapa tiba-tiba suami kok demam tinggi ya? Masa semalam gak apa-apa? Harus dikompres, ya. Kalau gak dikompres makin tuh, aduh makin tinggi nanti demamnya. Loh ya ampun, air galonnya juga habis. Aduh, lupa PDAM-nya kan mati dari semalam. Aduh, pakai apa ini? Aduh terus gimana? Oke, kali ini kita akan bikin video cara mengatasi demam yang tinggi tapi posisi kehabisan air untuk kompres, PDAM-nya juga kemarin mati. Nah, ini cara paling jitu ya. Kita pakai resep tradisional yang istimewa menurunkan demam dengan cepat, yaitu dengan air kencing. Penasaran kan? Jadi kalau misalkan panas nih ya, panasnya tinggi nggak turun-turun, kita pakai air kencing. Kita ambil air kencing dulu ya, kita kencing dulu di sini nanti. Terus kita cari lap untuk kompres. Kita cari tempat yang dulu kencingnya. Nah, kita akan pipis seperti ini posisinya ya, biar apa, biar mudah gininya ya, biar nggak susah-susah. Oke, ini pasti dia akan turun sembuh karena ini obat paling mujarab ya. Bisa dicoba nanti kalau suaminya sakit, obatnya dari istrinya aja, nggak perlu minum-minum obat ya. Oke. Oke, kayaknya ini sudah cukup ya. Ya ampun mas. Mas kamu ini paring dulu mas. Kamu berparing dulu. Ya ampun. Sebentar ya. Gimana mas? Enak. Tapi kok kayak bau kucing-kucing, tai kucing gitu. Air apa ini mas? Hah? Udahlah, kamu diem aja. Yang penting kan sembuh. Iya, kedua tak ganti lagi. Mas, ini nggak bisa ditiru ya, nggak bisa ditiru guys. Iya kalau zaman dulu pakai air kencing itu langsung sembuh, langsung aman. Tapi kalau sekarang makin parah. Sudah ya, ini tutorial yang salah. Aduh jangan ditiru. Aduh, aku obatin suami dulu ya. Sampai ketemu lagi di video Mas Putri selanjutnya.